Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ana man fa'a fi ulumi fi darin amin. Tanwi'un, ini satu peringatan. Ini menandakan ada sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. La zakata, tidak ada wajib zakat. Ala sayrafiyin, atas seorang pedagang uang, money changer, penukar uang. Badala, yang ia menukar, walau sekalipun litijarati, untuk berdagang. Berarti apa? Mencari keuntungan. Seorang penukar uang, seorang pedagang uang. Di mana? Fi asna'il hawli, di tengah tahun. Jadi dia udah punya duit tuh. Andai kata ya di nisab cukup. Tapi di tengah tahun dia tuker. Bima fi yadihi, dengan apa yang ada di tangannya, minan naqdi, daripada mata uang, ghairahu, akan yang lainnya. Min jinsihi, daripada jenisnya, sejenis. Umpama emas dengan emas, dia tuker. Emas dengan emas di tengah-tengah masa tahunnya, haulnya, ditukar emas dengan emas umpama. Oh, ini atau lainnya ya, sehingga ketika dia jual, dia tukar, kurang duitnya umpama gitu ya, maka itu kurang nisabnya umpama, maka enggak ada zakat. Ataupun ya, bertambah, itu enggak ada zakat. La zakata ala sayrafiyin. Wa kadza la zakata, dan seperti ini pula tidak ada zakat ala warisin, atas seorang ahli waris. Kalau tadi seorang penukar uang, seorang penjual uang. Ya. Yang kedua, enggak ada zakat pula atas seorang ahli waris, orang yang mendapati warisan. Jadi babanya memberikan warisan. Babanya memberikan warisan, mati babanya umpama. Mata muwarisu, yang mewarisinya mati, babanya mati. Yang namanya waris kalau udah mati, kalau belum mati belum bisa mewarisi. Ada orang umpama ya minta warisan, babanya masih hidup. Bah, ini warisan ayah, Pak. Waduh. Ya, enggak ada begitu. Ayah mau pergi dari sini, Pak. Warisan ayah sini dah. Enggak, babanya masih hidup. Enggak ada warisan. Ya, sepanjang masih hidup orang tuanya. Jadi yang namanya warisan ya udah mati. An urudi tijarati. Kalau ini tentang apa? Tentang ya, daripada harta benda dagangan. Jadi babanya seorang pedagang. Bapaknya seorang pedagang toko besar,
lalu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, maka tokohnya diwarisi kepada anaknya. Nah, itu enggak keluar zakat. Kapan keluar zakatnya kalau begitu? Hatta yatasarrafa fi ibniyati, sehingga dia mendaya gunakan padanya, ya, pada harta benda dagangannya itu, biniyati, dengan niat dagang. Fahina idin, maka ketika itu, ketika dia niat dagang, yastanifu haula, dia memulai akan tahunnya. Di situ mulai dihitung tahun haul. Jadi kalau zakat itu ada yang namanya tahun. Ya, ada beberapa zakat yang mesti pakai haul. Udah ketemu nisabnya, haulnya belum, maka enggak wajib, belum wajib zakat. Sampai ketemu tahun. Nah, udah ada nisabnya, sampai nisabnya ketemu tahunnya, baru keluarin zakat. Ketemu tahunnya, nisabnya belum sampai, ya enggak keluar zakat. Paham tuh ya? Jadi babanya seorang pedagang punya toko besar meninggal dunia. Ini kira-kira ahli warisnya menerusin dagang atau tutup bagi-bagi? Menerusin dagang apa mau bagi-bagi? Nih. Mau terusin dagang? Berarti di situ ya, dia tidak wajib, ya, enggak wajib zakat, dan di situ mulai tahun baru, mulai dihitung tahun yang pertama. Paham ya? Mulai dihitung tahun yang pertama. Wajibnya kapan? Nanti udah, apabila udah setahun baru wajib. Ini yang orang tuanya pedagang nih, pahamin ya? Ya. Yang berarti nyupain supaya meninggal, bukan? Kalau orang nanya kan kita mesti jawab. Kalau kita bisa, enggak bisa juga jawab juga. Jawabnya apa? La adri. Wala zakata fi hulwin mubahin. Udah habis tuh. Sekarang tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah. Enggak ada zakat pada perhiasan yang mubah. Apa perhiasan yang mubah? Contoh, ya, perhiasan yang mubah, orang perempuan pakai, ya, perempuan pakai gelang, anting-anting, itu namanya perhiasan mubah. Atau orang laki punya, ditaruh, itu dia perhiasan yang mubah. Ada koinnya perhiasan mubah. Apakah ada? Berarti ada. Ya. Ya. Perhiasan yang haram ada. Perhiasan yang haram mana? Orang laki pakai emas. Nah, itu namanya perhiasan haram. Pakai apa? Belah apa? Ranting. Ya. Objek karena baru meledak. Ya. Kerati emas, gaya-gayaan. Mengobek kan begitu ya? Kerati emas. Itu namanya perhiasan alam. Ini tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah. Walawit takhazahu rajulu bil qasdi lubsin aw ghairihi. Sekalipun, nah ini goyah, sekalipun seorang laki-laki mengambil akan perhiasan itu dengan tanpa maksud memakai, sekalipun aw ghairihi atau lainnya. Awit takhadau, atau dia ambil akan dia li ija'latin, untuk disewakan.
ya umpama dia buat sewain, orang menyewa. Cuman kita belum dengar ya, ya perhiasan disewa. Au i'aratin ila imra'atin, atau untuk meminjam ya bagi seorang perempuan. Dipinjamin kepada seorang perempuan. Illa kecuali tadi enggak wajib zakat, kecuali nih menjadi wajib zakat. Idza takhadahu, kecuali apabila dia ambil akan ya, dia milikin, dia buat ya, perhiasan itu biniyati kanzin, dengan niat nyimpen. Fatajibu, maka wajib ya. Jadi niat kanzin apa harta simpanan, fatajibu zakat, maka wajib zakat. Jadi tidak wajib zakat pada perhiasan yang menyimpan. Tuh, perempuan pakai emas ya, itu enggak ada wajib zakat. Sepanjang dipakai ya, pakai emas enggak wajib zakat. Atau seorang laki ya, laki-laki ya, walau takhadahu sekalipun seorang laki-laki mengambil akan perhiasan emas itu bila kostilusi, dengan tanpa maksud memakai awal atau lainnya, awit takhadahu, atau dia ambil akan dia li ijaratin, untuk ijarah, untuk disewakan, awi'atin li imra'atin, atau untuk disewakan kepada seorang perempuan, itu enggak wajib zakat. Illa kecuali iza takhadahu, dia ambil akan perhiasan itu biniyati kanzin, dengan niat ya, niatnya niat kanzin, niat menjadikan harta simpanan, ditaruh disimpan, fatajibu zakat, maka wajib zakat padanya. Jadi dia punya emas disimpan ya, nah, sebagai harta simpanan. Kalau sekarang kan ada tuh mas batang yang lagi rame ya, kumpulin, nah, itu wajib zakat apabila sudah sampai nisabnya, haulnya. Faraon, ini satu cabang masalah. Ya juzu lirajuli, boleh bagi seorang laki-laki takhattumun bi khatami fidati, memakai cincin dengan cincin ya terbuat dari perak. Boleh. Bahkan bukan hanya boleh, yusanu, disunnahkan. Ini namanya hukum. Jadi hukumnya bukan hanya mubah pakai cincin. Pakai cincin hukumnya adalah sunnah. Ya. Bukan hanya ya juzu, bukan hanya ya juzu, tapi sunnah. Di mana pakainya? Fi khinsir yamin, di kanan. Ya, di kelingking kanannya pakai di sini. Ya, sunnah pakai cincin di kanan, dikelingkingkan. Sunnah dikelingkingkan. Kelingkingkan. Diriwayatkan Nabi itu pakai cincin di kelingking kanan. Satu riwayat juga Nabi pakai kelingking kiri. Nah, ada ulama mengunggulkan Syekh Ibnu Hajar, beliau mengunggulkan
pakainya di kanan. Kenapa? Karena berkanan. Ya, karena sunat berkanan. Oke, pakai di kanan, di kelingking. Kalau di sini boleh enggak? Boleh aja. Tapi enggak sunat. Sunatnya di sini. Sunatnya di kelingking. Bahkan disunatkan di kelingking kanan. Jadi boleh bagi laki-laki ya, pakai cincin dengan cincin terbuat dari perak. Bahkan disunatkan pakai cincin di kelingking kanannya. Jadi sunat di kelingking kanan atau kirinya. Lid tiba, lid tiba, karena mengikut Rasul Sallallahu Alaihi. Jadi kita pakai cincin, ya, ingat sama Rasul pakai cincin, kita pakai cincin. Jadi kita ingatnya Nabi aja, pakai cincin. Mengikutin Nabi ibadah yang lainnya berat banget ya. Paling kagak pakai cincinnya aja lah ya. Enteng gitu, enteng. Ya. Nah, jadi sunatnya di sini. Emang kurang keren sih di kelingking ya. Keren di sini, cakep, manis ya. Tapi lebih manis lagi kalau kita ikut sama Rasul, manis. Walubsuhul yaminu afdalu, kata beliau, memakainya di kanan itu lebih afdal. Jadi di kanan lebih afdal. Jadi boleh di kanan, boleh di kiri. Karena kata beliau yang lebih afdal adalah di kanan. Ya, yang paling afdal di kanan pakai. Boleh pakai cincin. Tapi niatnya ingat biar dapat pahala, bukan buat gaya-gaya. Waktu itu gede banget, bukan begitu. Niatnya apa? Ittiba li Rasul Sallallahu Alaihi. Niatnya begitu. Ini kita kalau masih bisa ikut Rasul, ikut Rasul. Kalau udah kagak bisa ikut Rasul, ikut guru. Ini ikut Rasul dulu. Rasul masih kita bisa ikutin, ikutin. Kalau kita udah nggak bisa, maka guru. Karena beratan Rasul, ya. Guru lebih ringan. Ikut Rasul. Kalau ikut Rasul udah nggak bisa, baru ikut guru. Ya, Rasul pakai cincin di kelingking kanan. Nah, kita pakai cincin di sini. Ente kenapa pakai cincin di sini? Karena Rasul pakainya di sini. Selesai. Mahabbatan li Rasul Sallallahu Alaihi. Kamu kalau diikutin senang gak? Senang. Ada orang berbeda sama kita, sedikit kita tersinggung gak? Ya, sedikit tersinggung. Al-Mu'afaqah, ya, berkesesuaian satu minal mahabbah, syarat daripada kecintaan. Cinta. Cinta.
wasawwabal adra'i maqtalaku kala mubinurib ati minusu min ujubi naqsi an misqali limnahi an ittikhazi misqala. Wasawwab al-Azra'i, dan membenarkan oleh Imam Azra'i maktala ukala mubnulib hati akan apa yang dilazimkan, yang dikehendaki, yang dituntut oleh kalam Ibnu Rib'ah daripada wajib mengurangkannya daripada satu miskol. Jadi jangan sampai satu miskol linahi, karena larangan anittikhazi miskol, daripada yang menjadikannya, mengambilnya akan satu miskol. Jadi jangan sampai berat-berat ini ya, jangan sampai berat-berat. Jangan berat-berat. Miskol 4 gram. Jadi jangan berat-berat. Ini jangan gede-gede, kuncung-kuncung, gede-gede. Sanaduhu hasan, sanad hadisnya hasan. Jadi di bawah sahih hasan. Ya, hadis hasan termasuk hadis yang makbul, yang diterima. Lakin dha'afahu Nawawi, akan tapi itu hadis didhaifkan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menilai hadis ini dhaif. Tapi di sini enggak dibilangin dari segi apanya. Apa rawinya, ya, sanadnya, ya, rawi atau sanadnya atau matannya. Fal auja'u, maka yang lebih auja'a, yang lebih kuat. Yang lebih kuat, anna'u, yaitu bahwasannya la yudbatu, tidak dibatasi. Bimisqalin, dengan satu misqal. Bahkan bima la yu'attu israfan urfan. Bahkan dengan sesuatu yang tidak dianggap israf, mubazir, dengan sesuatu yang tidak dianggap mubazir, urfan secara urf. Jadi walaupun beratnya satu miskal, dua miskal, kalau tidak dianggap mubazir, enggak apa-apa. Paham ya? Ini pakai cincin gede, enggak apa-apa ya? Kalau belum isra, kalau enggak isra. Ini ya rata-rata pakai cincin itu lebih daripada satu miskal. Lagi yang mau lomba, sebelum ada dua lagi. Qala syekhuna, berkata guru kami, ya, Syekh Ibnu Hajar, wa alaihi, dan atasnya, ya, fal ibratu, maka yang menjadi ukuran bi urfi amsalin lamis, itu dengan urf, ya, urf misil kebiasaan orang yang make. Urfnya misil urf, jadi ukurannya urf ini, ya, termasuk israf kada. Wala yajuz ta'adduhu, tidak boleh berbilang-bilang. Jadi cukup satu aja pakai cincin. Ya, cincinnya pakai satu aja. Tapi khilafan li jam'in haitsu la yu'adda israfa. Lain halnya bagi satu jamaah sekiranya tidak dianggap mubazir. Ya. Jadi pendapat lain mengatakan enggak apa-apa dua, enggak apa-apa tiga, sepanjang tidak mubazir. Pakai cincin semua jari dipakai. Ente kenapa pakai cincin banyak banget? Jualan, lain lagi itu mah ya. Jadi kalau begitu pakai cincin dua, hukumnya mubah, boleh. Di sini pakai, boleh. Itulah fikih, ada yang bolehin, ada yang kagakin.
Jadi kalau kita bersikap dalam masalah fikih, jangan kaku. Ya, ada pendapat ini silakan, ada pendapat itu silakan. Yang kagak boleh, ya, merasa paling benar. Ingat, jangan begitu bersikapnya. Arogan. Ya. Gue yang paling benar. Ente salah. Nah, ini arogannya. Saya yang saya surga, ente neraka. Ente enggak ada apa-apanya, ane paling tinggi. Yang bagus adalah kita berkeyakinan orang lebih bagus daripada kita. Ya, begitu sikap kita. Walaupun kita bagus, walaupun kita lebih tinggi, seperti kita ranking kelas juara satu, kita tawadhu'an, merendah diri. Tawadhu'an, merendah diri. Ente hebat banget, kan? Sampai itu cuma di atas kertas. Ente yang masya Allah luar biasa. Kira-kira teman kalau kita begitu senang gak sama kita? Senang. Tapi kalau umpama kita ranking kelas ranking satu, tantang petenteng. Ente masya Allah hebat banget. Oh iya, ente dia belajar benar-benar malas banget. Ente. Senang gak sama dia kita? Enggak senang. Disumpahin orang. Jadi tawadhu. Walaupun kita tinggi, walaupun ilmu banyak, ya, apalagi mah udah bodoh, sombong. Nah, ini jangan sampai. Gak ada yang dimilikin kecuali sombongnya. Jangan sampai. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Amin. Amin.